Dimas. Kembali lagi bersama saya Dimas Yuvlog. Kali ini gue ingin vlog jalanan. Ya, jalanan gimana perjalanannya? Mari kita tonton. Ada peristiwa apa di jalanan ini ya? Bilang saja ku tak seelok matahari. Beginilah guys kondisi di saat pandemi di Jakarta guys. Padahal Jakarta masih ramai guys, ramai kena corona maksudnya guys. Nih gue paling jengkel ya, ada orang naik mobil terus ngerokok kayak gini, ini paling jengkel gue. Pengen gue tabok. Saja ku tak selalu enak tuh dia udah nggak panas, cuma nungguin doang, nungguin portal. Akang portal namanya, bukan dishub tapi akang portal. Guys, udah mulai ramai, macet lagi. Udah. Tantin-tantin kembar sisan.
tuh petangkringan tuh, ya kan, kayak orang naik pohon petangkringan. Petangkringan tuh, wah itu mantap, mantap bu. Wih. Okongnya, okongnya. Ya ini kan lagi-lagi macet, macet terus, terus macet. Kenapa ini lagi truknya ini? Wah. Kemarin gua itu ngawal ambulan kayak gini kondisinya, gua nggak bisa, cuma sampai tengah jalan doang. Ya udah, gua juga nggak tahu rumah sakit, nggak tahu jalan, ngawal sampai tengah jalan aja salah terus. Edun, mandek neng kono Edun. Ngerti macet mandek kabeh nang dhewe. Edun. Ih, kumaha ya? Oh, padang lamar ya. Ada lowongan berarti padang lamar. Ada lowongan kerja. Biasa.
Han, apa bu? Ana Pak Pol buru. Ana Pak Pol, kene wae, tuh kene wae, ana Pak Pol tilang. Kene iki aku lagi ketilang ya, darah kene iki. Ayo, cepet toh. Wah, iki preman nih. Rame guys. Ya guys, rame guys, rame rame rame. Iya, jalur cepat. Ya kalau mau cepat sih. Iya. Ini lurus. Oh, itu gua Cipinang lo kan. Ngapain? Jelek enggak ada apa-apa. Gila ini mah preman. Trajet. Oi, rame uy. Pulang kerja ya? Iya, jam kerja. Jam pulang kerja. Ya itu kalau kayak bis, truk, angkutan-angkutan itu. Ke arah Pancoran enggak sih? Hah? Arah Pancoran enggak? Enggak. Ya, tapi arah Pancoran. Enggak. Oh, enggak nyampe. Enggak, kalau arah Pancoran gua tahu jalan. Enggak. Iya kan kalau ke Pancoran kan. Iya, nanti lu gak tau lagi. Iya, emang. Berarti itu nggak umum lewat situ. Iya. Ke Pancoran enggak ah? Enggak. Dibilangnya. Gua aja dua kali ke situ, nyasar terus dua kali. Iyalah, tidur enak. Punya duit gak apa-apa. Ini mana? Yang lurus.
Nggak apa-apa lah, jalan-jalan. Mana? Apa tuh? Oh. Mana tempatnya? Ini. Oh. Coba besok gue. Lu udah pernah nongkrong gitu? Iya kan enak. Siapa tahu dapat tawaran. Tawaran makan. Kemana? Oh ini. Turun sini. Kirain. Iya kalau mau turun situ. Enggak, mana lurus lagi. Belok kanan. Ini tahu-tahu. Kadang kaget kayak gitu. Kaget tiba-tiba nyebrang. Mending kenapa-kenapa. Kena dikatain aja, syukurin. Oh. Ya udah besok demo. Iyalah. Anak university itu berani demo. Demo Pak Anies. Oh. Ya. Kalau tahu, kalau lu nggak lupa. Kalau nggak lupa. Nggak apa-apa, sekalian jalan-jalan. Ini ada angkot nih.
Oh, belok kiri. Hah? Pegel. Kalau mobil, iya. Hah? Itu kan gede kalau yang itu, yang kuning. Enggak capek tangannya, cuman ininya yang capek nih. Kakinya gini terus. Tapi gue mah udah biasa kayak gini mah. Udah biasa. Enggak naik motor kayak gini, macet gini. Oh. Oh. Latihan lebih enak pakai kopling sebenarnya. Jadi kalau semisal kegas dikit gitu dia nggak langsung lari. Asal ini dipencet. Ya. Terbang emang emang pesawat terbang. Oh ya, bisa jadi. Mana? Lurus. Ke Priok ntar lurus. Lurus ke Cipinang. Nggak apa-apa. Udah biasa. Udah biasa. Ntar juga sepi, gue pulang udah sepi. Oh, udah gue kasih tahu gue mau lewat gitu. Tolong kasih jalan. Nih uangnya pada terbang nih. Oh, gue mainan drone udah jatuh. Belok yang ini lurus. Oh sana enggak ah. Emang mau jarah. Yeah.
baru tahu. Makanya kalau nggak lupa. Oleh. Sampai rumah aja sekalian. Mana lagi ini? Enggak tahu Kalibata Citi. Sampai Kalibata Citi. Gua enggak tahu jalan nih Kalibata Citi. Ah, itu ganggu.
banyak layangan bor. Ada apa, Pol? Walah kok mlebu kene, tanco. Asu, asu mlebu kene. Ah, kene. Pali malam ora bangun. Bang, kalau ke mana? Cipinang lewat mana, Bang? Tahu nggak?